puncak rangkaian dari G-Shark 2023 The Next Level Endurance di hadapan kita. Bagaimana kembalinya Jogja di Monceli dan kembalinya G-Shark? Sudah siap? Dan ini persembahan dari IDC3. Inilah. Iya. Berikan aplaus buat IDC3 yang juga sudah IDC3 memberikan hadiah 2000 utama 2023, mulai acara untuk hadiah utama Brompton 10 9 8 7 siapa yang akan dapat 6 5 4 3 2 1 Apakah yang akan mendapat Brompton? Kita tahu. Kemudian pada malam hari ini 878. Jangan lupa untuk siapkan kartu identitasnya. Untuk data kita masih menunggu siapa yang akan mendapatkan 8782. Sampai saat ini belum ada yang datang. Sampai saat ini belum ada yang naik. 8 kita anggap apa? Yes. Belum ada yang naik. Belum ada yang naik. Dan segera kita akan. Wah, sayang sekali. Kita acak kembali nomornya. Mulai. 5 4 3 2 1 start. Wow, 306. Ini dia. Yes. Harus dicek dulu. Silakan dicek. Cek dulu. Coba 306. Centangnya semuanya ada. Ada. Gelangnya ada. KTP-nya. Oke. KTP-nya semoga ketinggalan. Kita berdoa semoga KTP ketinggalan. KTP-nya jatuh. Tapi KTP-nya ada. KTP-nya ada. Sudah disiapkan komplit. Nih. KTP-nya kedaluwarsa. Dicek dulu. Ternyata kita juga lihat dulu KTP-nya sebentar dicocokkan. Om, fotonya beda, fotonya beda. Dengan Om siapa? Bambang Wahyudi. Om Bambang Wahyudi. Bandung. Bandung. Ikut lelang tapi nggak dapat apa-apa. Betul. Bambang Wahyudi dari Bandung. Inilah hadiahnya Brompton. Tapi saya memang berdoa terus. Luar biasa ini. Bagaimana doanya? Doanya ya Allahumma lakal sunduk. Ini benar-benar kita cek. Kita cek dia. Supaya Om ini benar-benar dicek apakah. Wow! Bambang Wahyudi mendapatkan hadiah Brompton juga voucher 2,5 juta. Akan ada serah terima Brompton. Kita akan mengundang. Dan kita akan mengundang yang pertama dari Bank BPDDIY yaitu Ibu Munaryati untuk juga bisa bergabung bersama Om Bambang dan juga sekaligus kalau Pak Tio luar biasa loh sudah bergabung bersama kita Pak Tio silakan nonton dalam ini kemudian didampingi oleh Tante Yohana Ketua Pelaksana G-Shock 2023 ini difoto dulu Om ya. Luar biasa ini peserta dari Bandung sama juga Tante Mona dan juga Tante Yo mendapatkan hadiah Brompton mendapatkan hadiah Big Brom untuk G-Shock 2023 dan juga kita mengucapkan thank you berikan aplaus G-Shock 2023 respect buat seluruh peserta yang dulu waktu akhirnya, kita buka pendaftaran hanya turun waktu berapa demikian menit yang dapat kami sampaikan liputan G-Shock 150 km Jogja 150 km
Om Bambang di tengahnya silakan. The next level endurance. Iya. Dari tahun ke tahun, G-Shock selalu mempersembahkan big boom yang keren. Bagaimana dulu kita juga punya pemenang Brompton yang semuanya. Semoga teman-teman para viewer semua dalam kondisi sehat walafiat. Om Bambang. Iya. Lancar rezeki dan dimudahkan urusan baiknya. Dan Om Bambang ini tadi ikut merah gak dapat-dapat. Apabila kami dalam liputan ini ada banyak salah, banyak kurang. Yang pertama kali saya ikut di G-Shock itu di Bambang dan berikan sambutan. Dan misalnya saya berdoa mudah-mudahan berdoa yang saya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Bila banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menutup rangkaian yang keren. Ada Tante Yo dan juga Bu Mona, juga dari Bank BPDDIY. Menyertai Bapak Bambang yang juga beruntung sebagai ujungnya, sebagai gongnya, sebagai juga big boomnya untuk satu hadiah keren persembahan di G-Shock 2023. Ingat, kita juga berikan aplaus siapa tahu kita bersama di 2024. Berikan aplaus buat lagi. G-Shock 2024 mendatang. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor. Yang pertama dari Visi Tim Jogja, kemudian BPDDI dan Herbalife. Terima kasih juga berikutnya KAI, IDC3. Sekian, kita jumpa lagi. Plaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.